Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Lia. Di sini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربي زدني علما warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin. Anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak ya. Amin. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini kita akan belajar apa? Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Kita sudah belajar tentang kisah Nabi Muhammad mulai dari kecil ya, anak-anak. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar membaca bersama-sama terlebih dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat luhur dan mulia yang membedakannya dengan manusia biasa. Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sifat yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada berapa sifat-sifatnya? Ada 4. Ya, yang pertama, yang nomor 1 yaitu siddiq. Siddiq berarti jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sopan, tidak pernah berbohong dan selalu berkata benar. Yaitu arti dari siddiq. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan wahyu dari Allah SWT dengan kebenaran. Ya anak-anak, sifat yang kedua yaitu tabligh yang artinya menyampaikan. Dan sifat yang ketiga yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berdusta dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Ya, sifat ketiga Nabi Muhammad yaitu amanah ya anak-anak. Dan yang keempat yaitu fathonah. Fathonah artinya cerdas atau pandai. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Ya anak-anak, sifat-sifat Nabi Muhammad ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fathonah. Yang siddiq itu artinya apa? Jujur ya. Yang kedua tabligh artinya menyampaikan. Yang ketiga amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang kelima artinya fathonah. Fathonah itu artinya cerdas atau pandai ya.
Itu sifat-sifat Nabi Muhammad. Di sini kita juga harus meneladani, meneladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Uswatun hasanah berarti suri tauladan atau contoh yang baik, ya. Contoh yang baik. Perilaku sehari-hari yang dapat dicontoh dari sifat Rasulullah adalah sebagai berikut. Tadi yang pertama apa? Siddiq. Siddiq artinya jujur. Di sini contohnya mengerjakan sendiri dan tidak menyontek saat ujian. Loh, itu jujur ya anak-anak ya. Mengerjakan sendiri berarti itu termasuk sifat Siddiq. Selanjutnya mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi tidak boleh berbohong, mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi itu juga Siddiq, sifat dari Siddiq. Mengakui jika berbuat salah. Jika mempunyai kesalahan, kalian juga harus mengakuinya. Tidak boleh berbohong. Segera minta maaf jika salah. Kalau kalian merasa bersalah juga harus minta maaf. Kalau kalian sudah melakukannya semua itu, kalian mempunyai sifat Siddiq, yaitu jujur. Selanjutnya, sifat Rasulullah yang kedua itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Contohnya, saat diminta ibu untuk belanja di warung, jika ada uang kembalian diberikan kepada ibu. Ya anak-anak ya, kalau ada uang kembalian diberikan kepada ibu, itu menyampaikan, dikembalikan. Selanjutnya, menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Kalau temanmu ada yang kesulitan, itu dibantu ya, supaya bisa. Itu merupakan sifat dari tabligh. Selanjutnya, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Contohnya apa? Menepati janji dan tidak mengingkarinya. Kalau ada janji harus ditepati dan tidak boleh diingkari. Jika dipercaya menjadi ketua kelas harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya, kalau jadi ketua kelas harus dilaksanakan dengan baik. Terus menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Kalau ada pesan harus disampaikan. Itu termasuk amanah ya Nana. Selanjutnya fatonah. Fatonah itu cerdas atau pandai. Nah, di situ rajin belajar agar mendapat nilai bagus ya. Supaya kalian nilainya bagus juga harus rajin belajar, rajin mengaji agar mahir membaca Al-Qur'an ya anak-anak ya. Itu termasuk sifat dari fatonah. Itu semuanya sifat-sifat ya Nabi Muhammad. Semoga kalian semua bisa meneladaninya ya anak-anak ya. Dah, hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat. Nah, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sifat Siddiq, tadi apa? Jujur. Sudah ada contohnya ya. Tadi tabligh menyampaikan, terus yang ketiga amanah, dapat dipercaya, dan fatonah cerdas atau pandai. Dan perilaku sehari-hari yang dapat dicontoh dari sifat Rasulullah. Semoga kalian bisa mencontoh ya anak-anak ya sifat-sifat dari Rasulullah ya. Sudah, itu dulu pelajaran dari Bu Guru. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya, dan dicontoh ya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita melafalkan surat Al-Asr terlebih dahulu ya. Sifat jika berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian pelajaran akidah akhlak tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Semoga kalian bisa meneladani sifat-sifat tersebut ya anak-anak. Di rumah jaga kesehatan, jaga pola makan ya, tetap semangat belajar ya anak-anak. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.